So, hello everyone. My name is Joshua Yunus and my name is B04188022. So today I'm going to talk about two topics in general. The first one will be utopia. The second one will be about factors that affect pregnancy. So moving on, the first one, utopia is defined as a normal labor in animals. So labor in general, they usually consist of three stages. The first one will be the preparation, the second one will be the expulsion of fetus, and the third one will be the expulsion of placenta. So in the preparation stage, the uterine muscular activity is quiet during this stage as the cervix softens, and the pelvic ligaments such as the sacroiliac ligament and also the sacroischial ligament will be relaxed, which can be examined through rectal palpation. At this point, you may see a thick, clear mucus stream that hangs from the vagina. There could also be swollen udder and also vulva. You may also notice the cow's appetite decrease and she may prefer to be off by herself. The uterine contraction begins by the end of stage 1, pushing uterine contents against the cervix, causing further dilation. Now, as the pressure inside the uterus increase, the fetus will rotate so that its presentation is with the front feet and the head pointing towards the caudal aspect. This rotation is very important as it ensures the uninterrupted delivery, as failure to achieve this correct presentation, position or posture due to lack of space will hinder the progression of the labor. Now, the second stage will be known as the expulsion or the delivery stage of the fetus. It officially begins with the appearance of membranes that is known as the water bag or the amniotic sac at the vulva. The cow should be delivered within 2 to 5 hours of the moment you first see the water bag. There will be display of stretching, which stimulates the release of more oxytocin from the maternal pituitary gland, which causes further uterine contractions. The oxytocin will help to stimulate the release of prostaglandin from the endometrium, which will further stimulate the myometrial contraction. Kyphosis will also occur on the spine, which is an increased front to back curve of the upper spine or an exaggerated forward rounding of the back. Now, the cervix will be dilated due to the influence from hormones such as relaxin and pressure from the amniotic sac. The uterus at this moment will also be contracting every 3 to 5 minutes. And lastly, we have the placenta expulsion stage. It is characterized by the detachment and expulsion of the cotyledon. The expulsion of the fetal membrane requires that the chorionic villi becomes dislodged from the crypts of the maternal side of the placenta. This will release the release of this chorionic villi is believed to be brought about by a powerful vasoconstriction of the arteries in the villi associated with the continued myometrial contractions. These uterine contractions continue after delivery of the fetus and sometimes are fortified by occasional bouts of abdominal straining. The placenta will come out normally, usually 3 to 8 hours after birth, and in case the placenta does not come out more than the allotted time of 8 hours, then it is considered as a condition called retention secundarium or retention of fetal membrane. In animals such as cows, those that has retention secundarium will be at risk of having botrytis, displaced abomasum, and also mastitis. So next, we have this topic of factors that affect pregnancy. So there are quite a few factors. So the first one will be the sex of the fetus. Usually, in horses, the male foals will conceive 1.7 days longer in average than the female foal, while in cows, the male calves will be conceived 1.2 days longer in average than the female calves. The amount of fetus conceived is also one of the factors. The parents that conceive twins will likely be faster to go into labor in comparison to a single fetus. For example, twin pregnancy in mare will likely go into labor 5 to 10 days earlier than a single pregnancy. And next we have the parents' age. The parents that are usually older in age will likely conceive for a longer period in comparison to a younger parent. We also have the genetic factor. So pregnancy that usually results from crossbreeds will likely be conceived longer than the result of pure breed pregnancy. And we also have other factors such as nutrition from the feed, season, the weather, and also the surrounding environment that could potentially affect the pregnancy.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fabio Mandaryadi, NIM B04180051. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi, yaitu tentang distokia. Distokia itu kita breakdown dulu dari katanya. Nah, distokia itu berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu dis dan tokus. Arti dari kata dis itu sulit. Nah, lalu tokus itu yang berarti kelahiran. Jadi jika digabungkan, distokia itu kesulitan dalam kelahiran, bisa jadi seperti itu. Nah, distokia itu sering terjadi pada umumnya di indukan yang baru pertama kali bunting, induk yang terlalu cepat dikawinkan, dan masa kebuntingan yang tidak normal. Nah, distokia itu sering terjadi pada hewan sapi dan jarang terjadi pada kambing dan kucing, itu kalau pada hewan. Lalu, kenapa sih distokia itu dapat terjadi? Nah, ini faktor-faktornya sangat beragam, namun ini diantaranya ada herediter atau keturunan, lalu ada pakan dan manajemen pakannya, lalu ada traumatik. Nah, traumatik ini bisa terjadi karena torsio uteri atau fraktur. Lalu ada penyakit, penyakit ini bisa karena endometritis. Nah, kita lanjut, distokia itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada distokia maternalis atau penyebabnya itu karena induknya, lalu ada distokia fetalis. Fetalis itu disebabkan oleh faktor fetalnya. Nah, kalau distokia maternalis itu karena torsio uteri, perbandingan yang tidak sesuai antara fetus dan dengan jalannya kelahiran. Lalu kalau distokia fetalis itu kedudukan dan ukuran fetus yang terlalu besar, jadi menyebabkan distokia, jadi menyebabkan kesulitan dalam kelahiran karena terlalu besar fetusnya. Nah, gimana sih caranya penanggulangan distokia? Ada banyak beberapa cara. Ini diantaranya ada mutasi atau reposisi. Lalu yang kedua ada tarik paksa. Yang ketiga ada fetotomi. Yang keempat ada seksio cesaria. Nah, lalu ada mutasi. Mutasi yaitu pengembalian kedudukan fetus yang menyimpang ke kedudukan mendekati normal. Nah, mutasi itu dapat dilakukan dengan cara repulsi dan rotasi. Kalau repulsi itu fetus dikembalikan ke dalam rongga perut, sedangkan rotasi adalah pemutaran posisi fetus terhadap sumbu longitudinalnya. Yang kedua itu ada tarik paksa. Nah, metode ini tuh harus dipertimbangkan beberapa aspek, seperti fetusnya harus sama dengan diameter jalan kelahiran. Lalu penarikan harus dilakukan seirama dengan kontraksi uterus dan mengikuti bentuk tulang yang membatasi jalan kelahiran. Jika cairan amnion sudah mengering, maka harus segera dilakukan pemberian cairan pelicin non-iritan yang dapat memudahkan jalan keluarnya fetus, misalkan air tajin atau minyak kelapa. Halo semua, perkenalkan nama saya Korisa Noval Firdana, NIM B04180089. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tindakan penanggulangan distokia, yaitu dengan cara fetotomi dan bedah sesar atau seksio cesaria. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fetotomi. Fetotomi adalah tindakan pemotongan fetus. Alat yang digunakan untuk melakukan fetotomi adalah fetotomy ligation. Tindakan ini dilakukan dengan alasan karena ukuran fetus yang lebih besar daripada jalan kelahiran dan karena kedudukan fetus yang sulit untuk dikeluarkan. Sehingga tindakan fetotomi bertujuan untuk mengurangi ukuran fetus agar dapat dikeluarkan dengan cara memotong fetus menjadi beberapa bagian. Syarat sebelum dilakukan tindakan ini adalah
serviks yang harus sudah terbuka penuh agar operator dapat masuk ke dalam ruang uterus. Diperlukan minimal 3 orang untuk melakukan tindakan fetotomi. Tugas masing-masing adalah 1 orang sebagai operator, 1 orang sebagai penarik kawat gergaji, dan 1 orang sebagai penahan bagian yang akan dipotong. Tindakan pertama yang dilakukan sebelum fetotomi adalah anestesi epidural. Hewan juga harus dibersihkan, terutama bagian belakang hewan. Operator dan alat juga harus dalam keadaan steril agar tidak menyebabkan infeksi. Teknik pemotongannya sendiri dilakukan bergantung pada bagian tubuh mana dari fetus yang paling dekat dengan operator. Jadi, jika bagian kranial yang paling dekat dengan operator, maka bagian kranial yang akan dipotong. Fetotomi biasanya dilakukan pada fetus yang sudah mati. Namun, jika fetus masih hidup dan terpaksa harus dilakukan fetotomi, fetus harus dilakukan mercy killing dengan cara memotong tali pusar fetus dengan menggunakan gunting atau skalpel. Fetotomi juga mempunyai kelemahan, yaitu pemotongan fetus jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan menyebabkan ruptur uteri atau perlukaan pada uterus. Tindakan selanjutnya adalah bedah sesar. Bedah sesar adalah tindakan pengularan fetus dengan cara insisi melalui dinding perut dan uterus. Tujuan bedah sesar adalah untuk mempertahankan induk dan pedet serta efisiensi reproduksi induk di masa depan. Bedah sesar dapat dilakukan dengan pertimbangan yaitu hewan yang mengalami dilatasi dan relaksasi serviks tidak sempurna, fetus terlampau besar, torsio uteri, dan juga bila terjadi kasus hidrops amnion. Teknik anestesi yang umum digunakan adalah anestesi paravertebral dan anestesi L-block. Anestesi paravertebral melibatkan injeksi dari sediaan analgesik lokal di sekitar saraf tulang punggung melalui foramen intervertebralis dari tulang torak ke-13, lumbar ke-1, lumbar ke-2, dan lumbar ke-3. Anestesi L-block sendiri merupakan anestesi yang dilakukan pada jaringan subkutan dalam bentuk L di daerah flank yang akan dilakukan insisi. Sediaan anestesi yang dapat digunakan adalah likudokain dan prokain adrenalin. Setelah hewan teranestesi, rambut-rambut bagian yang akan dilakukan insisi akan dicukur terlebih dahulu dan didesinfeksi menggunakan alkohol serta iodin cair. Bedah sesar dilakukan pada bagian flank kiri dengan lokasi 1 telapak tangan di bawah tulang punggung dan 1 telapak tangan di belakang tulang rusuk terakhir. Sayatan dilakukan sepanjang 30-35 cm secara vertikal. Tindakan insisi pertama dilakukan pada lapisan-lapisan kulit dan dilanjutkan dengan musculus obliquus abdominis externus dan musculus obliquus abdominis internus yang diinsisi secara bersamaan. Pengularan fetus harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan posisi fetus pada uterus. Jika fetus ditemukan dengan posisi kepala dan tungkai depan berada di dalam uterus, maka tungkai harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kepala dan tungkai belakang. Hal ini bertujuan untuk mencegah kepala fetus tersangkut dan menoleh ke arah lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya ruptur uteri. Untuk pengeluaran plasenta sendiri dapat dibantu dengan pemberian oksitosin. Tindakan postoperatif yang dilakukan adalah pemberian antibiotik penisilin streptomisin dan antiinflamasi Invalgin secara intramuskular selama 3 hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah infeksi dan mengurangi inflamasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.